Satreskrim Polres Merangin berhasil mengamankan satu orang diduga penadah emas ilegal bernama Amir Saripudin, 39 tahun, warga Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Amir ditangkap usai membeli emas hasil peti di wilayah Sarolangun. Tertangkapnya Amir membuktikan bahwa penambangan emas tanpa izin atau peti Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Merangin, terus saja terjadi. Padahal sudah banyak memakan korban dan tindakan hukum serta pencegahan juga sudah dilakukan. Kasatreskrim Polres Merangin AKP Sandi Mutakin mengatakan, penangkapan bermula saat polisi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa emas hasil peti. Saat itu juga opsional Polres Merangin langsung melakukan razia di depan Mapolres. Alhasil satu orang yang membawa emas seberat 200 gram atau senilai 100 juta rupiah langsung dibekuk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku penadah emas hasil peti tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan ancaman 10 tahun penjara. Penangkapan terhadap salah satu pelaku yang diduga mengangkut emas dari hasil tambangan ilegal, inisialnya AS, itu tepatnya di jalan lintas Sumatera, Kecamatan Lut Hidayat, Jambi TV.